digantung perlawanan satu perlawanan dan juga jadi aksi perlawanan separuh akhir yang pertama ini. Kita tadi mencari Kayon di dalam kotak penalti. Jakwa untuk Mukairi menampilkan prestasi yang cukup. Ya, di sini kita bagaimana mungkin kekasaran yang kembali mencari Quentin Cheng. Cuba untuk melepasi kawalan Faisal Alim. Masih lagi Faisal. Tarian baik dari Faisal. Cuba untuk mencari kepada Sherman. Masih lagi permainan. Lionel Ott. Kesari. Namun terus dalam Quentin Cheng untuk Alison Kayon. Faisal Alim. Yang dilakukan oleh Fazil Mazlan itu yang menyebabkan beliau sedikit off balance terus mendapatkan sepakan percuma. Memang seharusnya letakkan Resmus sebagai partner untuk Faisal Alim dengan tolakan untuk kemasyur saja mendapatkan tolakannya dibaca di situ oleh Manu Ott. Faisal Alim meneruskan larian di sebelah kiri, larian pantas dari Faisal dikepung 1-2 bersama Manu Ott. Banyak ruang kepada kepasangan melakukan rebutan. Faisal Alim. Ada terlakan di situ dari Tarun Nazim yang juga sudah pun bersedia ataupun Quentin di situ. Ya, pada saya Mukairi tidak perlu menolak Faisal Alim kerana kita lihat. Ada gerakan di sebelah kiri. Umpanan untuk Faisal Alim. Masih lagi Faisal Alim. Umpanan menjadi kepada Sherman. Faisal cuba merampas daripada Brandon. Untuk Cece Kipre, Faisal Alim meneruskan serangan di bahagian tengah. Masih lagi dalam kawalan Faisal Alim untuk kepada Sherman. Kembali untuk Faisal. Habib Harun mempunyai sedikit ruang rembatan dari mempunyai peluang menggerakkan bola di sebelah kanan petugas pasukan Selangor. Lihat bagaimana Faisal dan Alif Zakaria di posisi tersebut. Faisal, Izam. Faisal. Satu yang tidak menjadi yang terumpan ke sebelah kiri untuk Faisal Alim. Minta sedikit ruang. Masih lagi Faisal. Quentin Cheng sudah pun bersedia. Umpanan ke dalam kaki penalti. Namun kembali kepada Faisal. Cuba termasuk. Masih lagi Faisal. Taran dari Faisal untuk ting dari Syahrul Nazim. Faisal. Mencari Faisal Alim. Teruskan larinya Faisal. 1-2 yang purna oleh Kayo sebentar tadi. Faisal kelecehkan di situ dari Mukairi. Faisal gerakan demi gerakan dan cegah kepada Sherman. 1 keluar permainan. Faisal Alim jalan masuk umpanan untuk kepada Syahrul Nazim. Tidak bagaimana lontaran yang begitu cepat yang dilakukan oleh Cece Kipri tadi dan terus melakukan hantaran. Faisal tetap juga. 2 di Gemada. Tidak bagaimana hantar. Habib. Jangan disusun untuk serangan di bahagian hadapan. Kepas Sherman. Oh, gerakan menarik kali ini. 1-2. 6. Ya, masih lagi dalam perubahan untuk Faisal Alim. Taran. Ya, memang betul lah. Kita lihat bagaimana ketika clearance yang dilakukan. Terakhir Faisal. Ada tanjukan. Faisal ini juga cukup menarik. Ya, satu antara yang begitu baik. Kita boleh lihat bagaimana pace bola yang begitu lama. Kita lihat bagaimana kerasan sudah pun melayangkan. Ya, kembali datang di sebelah kanan Faisal Alim. Punca dari sepakan sudut. Faisal di sebelah kanan. Masuk ke tengah Faisal meneruskan lariannya. Masih lagi Faisal untuk Cece Kipri. Satu aksi yang begitu. Kalau kita lihat bagaimana larian yang dilakukan oleh Faisal Halim dan selepas itu sudut dari Faisal mencungkan bola. Kayo menampak bola itu dan terus melakukan rebutan, tetapi beliau berkomunikasi di antara Faisal Halim dan juga Azam Azmi. Bukan Faisal Halim ini dari Kayon yang dipersalahkan oleh Zamzaini.
kembali bersambung. Ini saja untuk Faisal Alim. Baik dan kosan Selangor Faisal. Nasri lepas dari Faisal. Sebentar ke dalam kawasan penalti. Terbasan utama Terengganu namun telah apa yang dipamerkan oleh sementakannya di bangku simpanan. Faisal. Faisal. Cari Cece Kimia. Dipatahkan oleh Rizman Akrah. Faisal Alim dengan satu hantaran yang selesai untuk Faisal. Faisal Alim. Tanpa kemenangan ke atas Terengganu. Ke pantai dengan tangisan. Jadi kita lihat kembali jaringan.